Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres Jalan Tol Becimi tahap 2. Dan channel YouTube Edward Widodo di sore hari ini take off sekitar pukul 15.30 ya. Pas adzan asyar. Tadi setelah dari jembatan Cikretek Bogor, langsung menuju ke area exit tol Parung Kuda untuk melihat kondisi di sekitar exit tol Parung Kuda maupun Jalan Nasional Bogor Sukabumi yang sedang kita saksikan saat ini. Seperti ini penampakan arus lalu lintas di sore hari. Cukup lancar sobat YouTube. Allahu akbar. Nah, oke, adzan asyar baru selesai dikumandangkan. Seperti ini sobat YouTube. Kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Nasional Bogor Sukabumi. Oke, dan lurus ke depan sana menuju ke arah exit tol Becimi 2 Parung Kuda. Terpantau untuk lalu lintas cukup ramai lancar sobat YouTube. Kita maju ke depan sana untuk melihat di sekitar area exit tol Becimi 2 Parung Kuda. Ini mohon maaf ya backlight, terlihat sangat silau di depan sana. Oke, dan sekarang drone sudah berada di area exit tol Becimi 2 Parung Kuda. Nampak ada penumpukan kendaraan ya ke arah Bogor Jakarta depan sana. Seperti ini sobat YouTube. Kondisi di sekitar exit Becimi 2 Parung Kuda. Nah, terlihat ya antrian kendaraan di hari Jumat sore ini. Ini yang menuju ke arah Bogor Jakarta ya. Terlihat macet. Sekarang kita akan arahkan pandangan menuju ke area jembatan exit Becimi 2 Parung Kuda. Seperti ini sobat YouTube. Kondisi di sekitar exit tol Becimi 2 Parung Kuda ya. Banyak burung yang terbang ya, takutnya nabrak drone. Oke, dari lokasi ini kita akan ke depan sana menuju ke arah gerbang tol Parung Kuda. Dan nampak di area tebing ada aktivitas satu unit ekskavator ya. Oh, dua unit ekskavator sobat YouTube. Tepat di bawah jembatan ya. Coba kita geser. Nah, di bawah ada aktivitas dua unit ekskavator ya. Untuk perbaikan dinding penahan tanah.
Oke, seperti ini sobat YouTube. Alhamdulillah sudah ada aktivitas sih. Pasca kemarin Idul Adha 2023. Seperti inilah progres yang sedang dikerjakan di sekitar jembatan exit Becimidua Parung Kuda sobat YouTube. Ada 2 unit ekskavator ya. Dan area dinding penahan tanahnya alhamdulillah sudah semakin rapi. Dan sekarang kita akan menuju ke arah gerbang tol Parung Kuda. Sudah nampak di depan area dari gerbang tol Parung Kuda sobat itu. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang main layang-layang ya. Oke, sekarang drone menuju ke area gerbang tol Parung Kuda. Seperti ini sobat YouTube, kondisi di sekitar area gerbang tol Parung Kuda. Dan nampak ada satu truk molen ya, ataupun truk mixer. Di sekitar area gerbang tol Parung Kuda. Oke, kita ke depan sana menuju ke area simpang susun. Untuk di area simpang susun, nampaknya tidak ada aktivitas sobat itu. Oke, seperti ini ya. Kondisi di sekitar area simpang susun tol Bocimi tahap 2. Dan sekarang kita akan menuju ke area ujung proyek tol Bocimi tahap 2. Oke, kita akan menuju ke arah ujung tol Bocimi tahap 2 yang berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi.
Masih sama ya ini. Belum ada pembetonan lain konkrit. Seperti ini sobat YouTube, kondisi di sekitar area ujung tol Bocimi tahap 2. Nah seperti ini ya. Ini anginnya lumayan kencang, sobat YouTube. Oke, kita kembali lagi ke area gerbang tol Parung Kuda. Oke, kita menyelusuri di belakang ya, gedung perkantoran gerbang tol Parung Kuda. Ah, cakap deh. Ada di ujung pertama. Oke, tadi ada truk dulu yang melintas. Jadi saya membutuhkan dulu motor. Seperti ini sobat YouTube ya, kondisi di sekitar area gerbang tol Parung Kuda. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini. Tepatnya hari ini, Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Dari area exit tol Bocimi 2 Parung Kuda, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.